Ya teman-teman, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini admin di ponpesnya Kiai Abah Sarip di Plosorjo Wonang Sragen ya teman-teman. Di sore hari ini udah full pengunjung, udah sangat penuh sekali. Ya, di sana sebelah selatan, jalan timur masuk ya. Ini sangat full sekali. Dan yang kiri nanti bisa masuk. Coba kita langsung aja masuk ya teman-teman. Kita lihat lokasinya, ada beberapa titik, 5 titik panggung sound system untuk support acara hari ulang tahun Ponpes kali ini. Nah, ini sangat padat sekali di sore hari ini. Mungkin untuk standby-nya, on-nya atau online-nya itu acaranya mulai dari tadi pagi. Di sore hari ini nanti mungkin udah mulai untuk al artis atau hiburan-hiburannya teman-teman. Dan juga panggung utamanya pengajian nanti sama Gus Miftah. Di sini ada stand-nya atau panggungnya, panggung hiburannya bersama sound system Sri Koya Audio. Mana lor? Jangan lupa ya teman-teman untuk like, comment, subscribe dan juga share teman-teman di video admin kali ini. Di sini panggungnya Sri Koya yang kemarin admin review ya teman-teman. Di sini untuk master subwoofer dan juga gensetnya Sri Koya Production. Sini HUT Ponpes Nurul Huda yang ke-38. Itu loh. Oke, ngeter ke langsung jalan ke sana dulu ya. Sini ya, stannya panggung hiburannya dari Sri Koya Production. Mantap. Udah full speknya keluar semua ini dari Sri Koya. Sama operatornya. Oke, mungkin kita jalan-jalan dulu ya lah. Langsung aja. Wah, luar biasa. Alhamdulillah nih, sepanjang jalan, sepanjang semuanya ini ramai sekali stand UMKM kuliner maupun apa ya, usaha lor, usaha jual beli semua melayani masyarakat nih. Nah, mantap sekali sampai sana lor. Sini sampai ujung barat ya teman-teman, full hiburan pokoknya untuk masyarakat. Di sini ada pasar malam juga, hiburan pasar malam. Ada tong setannya juga nih. Gitu teman-teman informasinya. Di sini mimin sudah sampai pertigaan. Di sini full dari masyarakat dari berbagai wilayah ini. Untuk umum. Ramainya luar biasa. Di sini pertigaan kita belok kiri ya. Kita jalan ke arah selatan menuju lapangannya ya. Panggung utamanya nanti buat acara pengajian teman-teman. Di sini juga ada stand sound system lor, mantap sekali. Oh, ini sound systemnya Almira Production lor. Sini live musik Almira sound system dari alamat
loser Jo Gondang Sragen juga ini membawa 4 subwoofernya, 6 lor sama low nya itu. Speknya luar biasa untuk areanya pakai 4 box dari Almira. Gitu ya lor. Sana panggung dapur pacunya Almira Production. Nah, di sini dapur pacunya dari Almira Audio yang drama dari Plosor Jo Gondang Sragen lor. Ini sound sistemnya Mas Kembar. Ini manajemen sistemnya balap seperti ini ya. Dan juga di gimmicknya pakai GU32 lor. Ini Allen mungkin. Gitu lor. Ini kru balapnya. Dan juga Mas Operator. Power-powernya pakai platinum lor. Platinum tuh dan juga RDW ya. Ada juga ini power-power balap sama pakai RDW. Nah, ini tampilan dari sebelah depannya Almira Audio. Gimmicknya yang VU32 lah. Guys, diobol lo, Mas. Gong lek, gonge. Nah, di sini ada ownernya, Lur. Owner dari Almira Audio. Ini power monitor dan vokalnya untuk monitoran pakai QSC, Lur. Mantapnya. Ada floor-nya Hooper. Nah, di setting balap nih sama Mas Kembar. Oke, Mas. Boten. Ya, ini Mas bosnya dari Almira Audio kit loading mikrofon balap lor. Musik-musiknya ini ya nanti untuk hiburannya. Untuk support acara hari ulang tahun pondok pesantren Nurul Huda. Untuk master subwoofernya di sebelah sana juga. Sama pakai subwoofer balap. Mas Rimo ya mbak pak. Nah, di sini ya teman-teman sound systemnya master subwoofernya ditaruh di sebelah sini. Oke, mungkin nih dari panggungnya Almira Audio sebelah sini ya. Kita langsung aja jalan-jalan lagi, Lur. Ini waktunya udah sore ya, keburu sore. Mau maghrib, Lur. Keamanan lah. Pohon pasnya Nurul Huda ini. Di sini untuk parkirnya tuan rumah mungkin dan tamu undangan yang terhormat di dalam pondok pesantren nih sudah mendekati di panggung utamanya. Nah, ini Mas Nelly nih. Mas Nelly. Sound system utama ARS Production jilid 4 mau ke siap-siap dulu mungkin. Nah, di sini panggung utamanya udah pakai pembatas full. Nanti ada kerusakan dari panitia tidak tanggung jawab. Oke lor, ini ya panggung utamanya bersama ARS Production. Di sini untuk master-master dapur pacunya lor. Monitoran subwoofer dan vokal dari Yamaha DSR215 dan DXS18in subwoofer masternya untuk panggungan ditaruh di sebelah sana. Di sini dua digital mixer Midas M32 dari ARS Production lor. Awal kita untuk bangkol jangan boleh masuk Pak Ali.
yang dari utara itu jangan boleh masuk, biar steril. Ini lightingnya dari Mafia San Margomulyo ya mas, full lighting. Hari videotronnya pak dari Jogja lor, Blue Production. Lightingnya dari Mafia San Margomulyo. Oke lor, ini lightingnya, full lighting dari Mafia San Margomulyo. Salam Toh Kuning Karang Pandan Karanganyar lor. Oke ini, full panggung hiburannya ini udah ready lor untuk lighting. Videotronnya dari Blue Production Jogja. Untuk support acara dalam rangka hari ulang tahun pada pesantren Nurul Huda lor. Ya, Nurul Huda, Pelosor Jonggondang Sragen. Segera dimulai. Mohon perhatiannya kepada yang parkir mobil di sebelah bersama sound system ARS timur panggung utama, mohon dipindahkan. Sini ya, panggung utamanya dari ARS Super Clarity-nya jilid 4 Mas Nelly dan juga kolab dengan jilid 6 kalau nggak salah lor, gitu. Ini kita langsung aja berlanjut. Nah, kita ke dapur pacunya dari ARS Sound System dari Mojomulyo Sragen Kulon yang dioneri oleh keluarga Ibu Aris. Mobil yang tinggal berapa mobil itu? Segera dipindahkan ke sebelah selatan panggung utama. Parkir yang sudah disediakan sama oleh video syuting profesional GMT. Tuh tinggal berapa mobil, tolong sopirnya. Sini ya dapur pacunya dari GMT Video Shooting. Dapur pacu ARS Production jilid 4 untuk buangan master subwoofer. Ini dari panitia atau dari santri-santriwannya Nahdlatul Ulama. Ya, jangan lupa mampir. Di sini parkirannya ya. Ini usahanya Kiai Abah Sarip nih mungkin. Ini bis-bisnya dari Nurul Huda lho, Pelosor Jonggondang Sragen. Ada beberapa rental bis pariwisata. Ada 4. Sana juga masih ada. Sini juga ada ya, rental bis pariwisata. Dan juga ada juga truk dam ya lho ya. Tuh, ada banyak sekali usaha dari Kiai Abah Sarip dari pondok pendiri pondok pesantren Nurul Huda. Pelosor Jonggondang Sragen sangat luas sekali. Ini kalau nggak salah lapangannya tanpa kenyamanannya nolor namanya, lupa admin. Ya sekali lagi ya, itu mobil yang di sebelah timur itu ya, segera dipindahkan ke sebelah selatan bersama pengajian. Mohon perhatian Gus Miftah mobil yang masih ada sekali di sebelah timur.
segera dipindah sana ke Gunung Lawu ya, sebelah selatan. Sehubungan nanti habis maghrib untuk acara segera dimulai. Nah, ini segera mau rapat aja, udah dimulai nanti. Bila nanti tidak dipindahkan, nanti mobil rusak, panitia tidak tanggung jawab. Sekali lagi, mobil yang masih ada di sebelah timur segera dipindahkan ke sebelah selatan. Mohon perhatiannya. Mohon perhatian, mobil yang masuk selatan panggung. Mobil yang di depan, yang 5 mobil itu panggung, segera pindah. Nih ya, pakai setting balapnya panggung dari GMT. Mantap sekali. Nanti akan mohon perhatiannya, itu Pak Banser, tolong Pak Banser itu. Mobil itu diangkat, mobil pindah ke kidul panggung. Apa ketiduran di dalam itu? Yang di sini para jamaahnya udah mulai banyak berdatangan lor. Karena habis maghrib nanti udah mulai pengajian akbar bersama Gus Miftah dan juga tentunya Abah Sarip ya, kayak Abah Sarip gitu lor. Luar biasa ini. Ribuan pengunjung, puluhan pengunjung ini, buelah, puluhan ribu nanti. Sini operator balapnya sama Mas Benek Cilit, no? Masih ready standby di sini lor. Nah, di sini genset balapnya dari ARS Protection lor. Dan juga itu genset untuk Videotron ya, pakai Blue Production Jogja lor. Sini genset ARS untuk spare satu ini. Kita turun ke bawah jalan-jalannya loh. Ini sebelah bawah ya. Di sini panggung utamanya, nanti malam akan ada pengajian akbar Bapak Kyai Gus Miftah ya. Itu loh, tentunya dengan Bapak Kyai Haji Abah Sarip juga di panggung utama sini bersama ARS Production jilid 4. Kita lihat ke panggung yang belakang lor. Infonya di belakang sini ada panggung hiburannya. Sini kamar mandinya santri-santriwati. Mungkin di sebelah sana atau gimana? Sebelah sana lor. Ini lokasinya sangat luas sekali dari Pondok Pesantren Nahdlatul Ulama. Nahdlatul, ya Allah kleru. Nurul Huda lor, mohon untuk dimaafkan ya lor. Nahdlatul Ulama. Pondok Pesantren Nurul Huda. Wah, karena waktu udah sore, datangnya terlambat lor. Udah, kita stop dulu ya lor. Ini udah maghrib. Bila ada salah-salah kata, kekeliruan mimin, mengucapkan banyak hal, mohon untuk dimaafkan. Oke teman-teman, di sini ada dua master subwoofer, dua box sub sound system sama apa ini? Vokalnya atas. Dapur pacunya di sebelah sana, mungkin nanti ada artis-artis yang lain. Oh, ini wayangan lor. Gitu. Wayangan ya. Alah, masih sama lor di sini. Untuk sound sistemnya full dari Almira Audio. Pakai jilid 2 ini mungkin dari Almira Audio lor. Dari sound system Plosorjo RT 9 Gondang Sragen juga. Ini nanti dengan full musik gamelan wayangan lor. Gitu infonya. Di sini power-powernya juga pakai Platinum Series tuh lor. Ada sound standar CA18. Nah, ini untuk subwoofernya dari Almira pakai scoop dan juga Scoopy. Oh enggak lor, ini custom.
sound system customnya dari Almira Audio. Wayangan ya nanti ini. Sound systemnya support wayangan. Nah, ini pakai vokalnya Evilor. Mana handphone? Di sana ya, sebelah lokasinya master shop whoppernya 2. Sana monitoran pakai sound systemnya Almira Audio jilid 2 lor. Supportnya dari sound system Ploser Jomudang Sragen juga. Untuk di panggung utama di sebelah sana ya. Wah, ini sangat luas sekali untuk lokasinya pondok pesantrennya Nurul Huda lor. Kamar belakangnya ini. Ini tempat wudhunya. Ini musolanya dari Ponpes Nurul Huda. Oke, kita keluar lagi. Oke, mungkin ya teman-teman yang dapat admin informasikan dari apa ya, sound system, support sound system yang tergabung dalam acara hari ulang tahunnya pondok pesantren Nurul Huda Ploser Jomudang Sragen. Bila mimin ada salah dan kurangnya mohon untuk dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi dan salam semangat.